Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pusat keramaian di daerah Simpang Rambutan, guys ya. Saya akan ngajak berkeliling di daerah Simpang Rambutan. Ini tempat berjualan saya, guys. Nah, di sini suasana malam, guys ya. Di depan toko sendal, guys. Ya, seperti ini suasananya, guys ya. Sebelum itu, apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-subscribe, guys ya. Dengan video ini, bantu subscribe-nya guys ya, mohon doa dan dukungannya, like dan komen guys ya. Apabila kalian ingin bertanya tentang seputar dunia sendal, kalian bisa langsung tanya ke saya. Oke, ini kali ini masih tetap di toko yang ada pangkas rambutnya. Jadi apabila kalian yang mempunyai barbershop ataupun mempunyai tempat seperti ini, kalian bisa kalian aplikasikan di toko kalian guys. Ada banyak barang, berapa di depan ramai sudah, jadi kebetulan pembelian sini lumayan ramai nih. Jadi ini di sini ada banyak, abang ini juga bermacam-macam sendalnya, apa jualannya guys, ada kaos, ada sekitaran baju juga ada guys, baju kaos seperti itu guys ya. Nah ini kebetulan yang lagi pangkas juga lagi gunting guys. Nah pakai sarung guys, ini model terbaru dari pangkas rambut guys, dan bisa pakai sarung guys. Jadi ini owner toko kita guys ya. Modal sedikit bisa langsung tanya-tanya dengan Mas Muji namanya. Abang ini awalnya dulu tuh belanjanya sedikit-sedikit guys, dari baju shop, Shopee, Lazada, banyak lah. Jadi buat kalian para pemula bisnis banyak macamnya guys. Jadi sedikit-sedikit lama-lama banyak guys ya jualannya sekarang. Dan alhamdulillah bisa menambah pundi-pundi rupiah di perharinya guys. Jadi selain pangkas juga dia mendapatkan bisnis sendalnya guys. Hai bang, bang beli bang. Nah, toko depan lagi mau tutup guys, toko bajunya guys. Gitu ya, jadi pusat perbelanjaan di sini lumayan ramai guys. Jadi seperti itu guys ya videonya, semoga bermanfaat buat kalian. Apabila kalian ingin bertanya-tanya ataupun sharing tentang sendal, bisa langsung tanya ke saya. Nomor WA-nya saya taruh di deskripsi guys ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.